Going to meet us here? No, I have to go to work thing. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya RR Movie. Di sini saya akan melanjutkan alur cerita film The Sandman yang rilis pada tahun 2022. Sebelum membahas alur cerita film, jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you teman-teman. Dan saya ingatkan, cari tempat ternyaman, siapkan cemilan. Oke, mari kita bahas alur cerita filmnya. Film diawali di mana terlihat Rose Walker yang menghampiri Lita ke kamarnya. Rose Walker mengatakan kepada Lita karena di mimpinya dia diberitahu di mana lokasi adiknya. Rose Walker yang awalnya tidak mempercayainya, tetapi Lita mengatakan kalau dia juga merasakannya. Lita yang mendengar pembicaraan mereka langsung melaporkannya kepada Luwin, tetapi Luwin tidak menanggapi karena dia yang masih marah. I think it's me. A librarian. I should concern myself with my books from now on. And I'll go back to spying on Rose, but you should make up with him. Getting people pregnant and runaway nightmares doing God knows what. Ken berpindah di mana terlihat Corinthian yang bersama dengan Jed Walker yang merupakan adik dari Rose Walker. Setelah makan es krim, Corinthian mengajak adik dari Rose Walker untuk pergi dari sini. Di dalam perjalanan, ternyata Corinthian menelpon Rose Walker dan mengabarkan kalau adiknya bersama dia. Corinthian memberikan handphone kepada adik Rose Walker dan mereka akan berjanji bertemu di Georgia. I'm calling because I found one of your flyers about a missing boy. Yes? Georgia, can you come get me? Yes, I'm leaving right now, Jetty. All right, kid, let's go. You're right, sir. Here he goes. Corinthian dan Jed Walker akhirnya sampai di tempat mereka akan bertemu dengan Rose Walker. Tapi di sini Corinthian memiliki hal lain karena dia diundang oleh para psikopat yang mengundangnya untuk pergi ke sini. Tempat lain terlihat Rose Walker yang sangat senang karena sudah mengetahui kalau adiknya baik-baik saja. Rose Walker yang awalnya berniat pergi sendiri, tetapi Gilbert menawarkan untuk ikut bersamanya. Helen, Georgia, I'm on my way there now. You're not going alone, I hope. All right, but where we're going, we won't need to defend ourselves. He and his sister are my guests and under my protection. Nice to meet you. Pindah di mana terlihat Lita yang bersama dengan mantan suaminya di alam mimpi. Akibat dari perbuatan Lita yang ingin memasuki dunia mimpi membuat alam mimpi menjadi retak. Tidak hanya berdampak di alam mimpi, tetapi juga berdampak di bumi. Di sini kita melihat kepala labu yang bernama Mervin rencananya ingin melaporkannya kepada Lucien, tetapi dia salah laporan yang membuat Dream sangat marah kepadanya. Dreaming has been damaged in any way. I will be the one to address it. Thank you, Mervin. You're welcome. My lord? I've come to return these. Dream pergi ke ruang perpustakaan untuk menghampiri Lucien dan menanyakan apa akibat dari retakan tersebut. Lihat dari jawaban Lucien kalau Lucien masih marah kepada Dream karena menganggapnya hanya pustakawan. Tetapi Lucien tetap memberitahu Dream kalau penyebabnya adalah Rose Walker yang merupakan Vortex. Lucien mengatakan kepada Dream kalau dia sangat yakin penyebab dari kekacauan ini adalah Rose Walker. Rose Walker has visited this realm before and done no damage. This is something else, something new. Tex, I assure you. Lihat Rose Walker yang sedang melakukan perjalanan bersama Gilbert menuju ke tempat adiknya. Di tempat lain kita juga bisa melihat di mana terlihat Jed Walker yang sangat senang akan bertemu dengan kakaknya. Corinthian yang ingin pergi meninggalkan pesan kepadanya untuk tidak keluar dari kamar. Setelah memberitahu Jed Walker, Corinthian pergi menuju keluar.
Tetapi di sini Jed Walker tidak menepati janjinya. Okay. We gotta keep you safe, Jed Walker. The Corinthian. Our cocktail reception. And our dalam perjalanan menuju ke tempat adiknya, Rose Walker sempat tertidur dan bermimpi. Ini Rose Walker bermimpi bertemu dengan Lita dan mantan suaminya. Hal tidak terduga pun terjadi di mana terlihat Dream yang sudah menunggu kedatangan Rose Walker. Dan dia berniat menyelesaikan semua masalah ini. Dream langsung menghampiri rumah tersebut dan mengatakan kalau mereka mengacaukan alam mimpi. Tell Lucien she was right about the source of the tremors. See the damage your presence has done to this realm. The child was conceived in the dreaming. It is mine. Walker yang marah kepada Dream mengatakan untuk tidak mengganggunya, tetapi dia tiba-tiba terbangun. Dan di waktu bersamaan, Lita menelepon Nurse Walker dan mengatakan kalau mimpinya sudah berakhir. Kita kembali di mana terlihat Corinthian yang sedang berbicara dengan temannya. Corinthian tiba-tiba pandangannya dialihkan ketika dia melihat sosok Jed Walker yang keluar dari kamarnya. Ia pun bergegas menghampirinya. And that's not the boogeyman. I'll be right back. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, Rose Walker dan Gilbert sampai di tempat tersebut. Karena bukan sembarangan orang yang boleh masuk di tempat ini, ternyata Rose Walker sudah mempersiapkannya. Akhirnya mereka berdua bisa memasuki tempat tersebut. Gilbert yang berniat menyusuri tempat merasa aneh ketika mendengar orang-orang ini berbicara. Mana mereka berbicara tentang pembunuhan seakan-akan ini adalah prestasi. Jeez, per victim identified isn't too much to ask. Ignore them. Not a numbers game for me, it's about the person. I'll take. Setelah melihat Corinthian, tiba-tiba Gilbert merasa takut. Di sini kita tidak tahu kenapa Gilbert merasa takut. Pergi meninggalkan tempat itu, Gilbert meninggalkan pesan kepada Rose Walker. Pencarian yang cukup lama, Rose Walker menghampiri lobi hotel dan langsung menerima informasi tersebut. Dia pun bertanya-tanya kenapa Gilbert pergi meninggalkannya. Ternyata Gilbert pergi bukan karena takut, karena dia memberi informasi kepada Dream dan Lucien kalau Corinthian berada di samping Rose Walker. Gilbert merupakan salah satu ciptaan Dream yang kabur yang bernama Fielder Green. From Gilbert, he says he's very sorry that he had to go home. Where? How do you know? Fiddler Green told me. Apologies, Lord, for having left. The Corinthian. He appears to have built up a cult of worship. Kita kembali di mana Corinthian dan teman-temannya yang berniat membunuh salah satu yang memalsukan identitas. Mereka bertiga yang merupakan psikopat tanpa basa-basi langsung membunuhnya, tetapi hal mengejutkan terjadi. Waktu bersamaan, Jed Walker melihat pembunuhan tersebut dan melarikan diri dari mereka bertiga. Jelas kita melihat di mana Gilbert baru mengetahui kalau Rose Walker adalah Vortex. This one's mine. She's a vortex. Rose? Walker yang berhasil kabur dari psikopat bertiga tetapi malah bertemu dengan psikopat yang besar. Mereka berdua yang berhasil melepaskan diri dari psikopat besar melarikan diri untuk pergi keluar. Langkah malangnya, jalan yang mereka pilih adalah jalan buntu yang membuat psikopat bisa menangkap mereka. Tetapi tiba-tiba hal mengejutkan terjadi di mana Corinthian yang tiba-tiba membunuh psikopat yang akan menyerang mereka. Now I'm gonna have to hurt you. Don't worry. Episode 10 kita diawali di mana terlihat Corinthian yang menjelaskan kepada Rose Walker kalau dia tidak ada berniat jahat. Yang tidak terduga pun terjadi di mana Rose Walker yang mengetahui identitas Corinthian. Mereka yang sedang berbicara dikejutkan tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu yang membuat Corinthian ingin melihatnya. Ternyata dia adalah salah satu perempuan yang ikut pembunuhan dan menanyakan apakah baik-baik saja. He won't be a problem. Nothing I can't handle. So I'm gonna go downstairs for an hour. For when I leave.
Because you never know. Di sini kita melihat di mana Corinthian yang akan melakukan pembicaraan kepada penggemarnya. Mereka yang berada di acara ini merupakan penggemar berat Corinthian dan mengikuti tindakan Corinthian, di mana mereka semua merasa bangga ketika bisa membunuh seorang dan menganggapnya itu prestasi. Bukan di tempat lain di mana terlihat Rose Walker yang mengajak adiknya untuk pergi dari sini. We are gladiators. No. You've done your worst. Jadi, we have to go. Yang datang mengatakan kepada Corinthian kalau hal yang dilakukan ini adalah tidak benar. Nah, Corinthian yang tidak mendengarkan Dream berusaha melawannya dengan menggunakan pisau yang sering ia gunakan. Ternyata hal yang kita lihat tadi, Rose Walker bukanlah mengajak adiknya untuk pergi, tetapi hanya di dalam mimpinya. Ini Dream mengatakan kepada Rose Walker untuk bangun karena dia hanya berada di dalam mimpi. She's bringing the walls down between the sleeper's minds. You need to wake up. Don't listen to him, Rosebud. Because I'm not dreaming anymore. Sila akhirnya kita sudah mengetahui kalau Rose Walker tidak mengikuti perintah dari Corinthian. Yang artinya di mana Corinthian yang tidak bisa memiliki harapan lagi untuk bisa menang oleh Dream. Membunuh Corinthian, Dream meminta maaf kepadanya karena dia tidak memiliki pilihan lain. Setelah membunuh Corinthian, Dream mengingatkan kepada para pengikutnya karena dia akan menghukumnya dengan caranya sendiri. And you, exactly how craven and selfish. Setelah kejadian tersebut, Rose Walker langsung membawa adiknya untuk meninggalkan tempat tersebut. Dream yang berada di luar mengatakan ketika melihat mobil Rose Walker kalau dia akan menyelesaikannya malam ini. Dalam perjalanan, tiba-tiba Rose Walker ditelepon oleh Lita kalau dia akan melahirkan anaknya. Walker yang mengetahui hal tersebut langsung buru-buru pergi ke rumah sakit dan memperkenalkan adiknya kepada semua orang. Careful, Rose. And Chantal and Zelda are on the way. So are we. Everyone? This is Jed. Jed. Oh, hi. Jed. I did. He's safe. Walker yang berada di rumah sakit memberitahu neneknya kalau dia sudah menemui adiknya. Setelah selesai menelpon neneknya, Rose Walker pergi menjenguk Lita dan mengatakan kalau dia takut tidak bangun lagi malam ini. Tapi Lita menguatkan Rose Walker kalau dia bisa melawan Dream karena dia adalah Vortex. Rose Walker yang mendengarnya senang, tetapi tiba-tiba dia tertidur dan memasuki dunia mimpi. You're in charge now. You're the Vortex. Dark and stormy night, and the skipper said to the mate. Lagi di sini Rose Walker yang memasuki dunia mimpi membuatnya menjadi kacau. Mana dampak yang disebabkan oleh Rose Walker langsung dirasakan olehnya dan teman-temannya, yang membuat semua teman-temannya terhirup ke dalam lubang. Tapi di sini hanyalah mimpi yang tidak bisa melukai orangnya. Kejadian itu, Dream langsung mendatangi Rose Walker dan mengatakan kalau dia masih bisa memperbaikinya. Of damage, nothing that I cannot repair, at least at this stage. Tempat lain di mana terlihat nenek Rose Walker yang datang ke dalam dunia mimpi dan bertemu dengan Lucien. Ini nenek Rose Walker bertujuan mencari buku yang menceritakan kisah hidupnya. Waktu bersamaan ketika Dream yang ingin membunuh Rose Walker tetapi Gilbert yang datang menghampirinya. Di sini Gilbert mengatakan kepada Rose Walker kalau dia sudah mati, berkunjunglah ke tempatnya karena dia bukan manusia. Vivid to us than any marvels of power. Meadows and my green glades rest beneath my trees. Setelah Gilbert yang berubah menjadi padang hijau, Dream yang ingin menyerap kekuatan Rose Walker akhirnya ditahan. Karena di sini neneknya sudah datang bersama Lucien dan mengatakan kalau dia adalah Vortex sebenarnya. Karena di dalam buku cerita mengatakan kalau dia adalah Vortex yang tertukar dengan cucunya. Setelah kejadian itu, akhirnya Dream mengambil nyawa neneknya dan bukan Rose Walker.
so that Rose might live. Di sini Dream menanyakan siapa yang menghamilinya dan neneknya mengatakan orang yang bermata emas. Setelah mendengar itu, tiba-tiba Rose Walker yang terbangun dari mimpinya dan merasa bersalah kepada neneknya. Keesokan harinya, di mana terlihat Rose Walker yang menyenguk anak Lita bersama adiknya. Setelah selesai menyenguk, mereka yang pergi keluar bertemu dengan teman mereka yang juga akan menyenguk Lita. Rose, this is your cousin Jed. Hello, little baby. Yourself, he's pretty cute. Oh, we are ready. We'll buy the house. Setelah semuanya selesai, Dream mengetahui siapa penyebab dari masalah tersebut. Dream akhirnya sampai di tempat saudaranya yang bernama Disper yang merupakan biang dari masalah tersebut. Sampainya di sana, Dream mengingatkan kepada saudaranya kalau mereka diciptakan untuk manusia, bukan menyakitinya. Dan hal terakhir yang diingatkan Dream untuk tidak mengganggunya lagi, kalau tidak dia tidak akan mengingatnya saudara. Forget your family. It's time. I'll drop the lab. Setelah semuanya selesai, Dream pergi untuk menciptakan makhluk baru, tetapi dia kedatangan Lucien. Setelah memberikan informasi, Lucien yang ingin pergi ditahan oleh Dream dan menyuruhnya untuk melihat sesuatu. Ternyata Dream menciptakan kembali salah satu pengikutnya yang pernah ia bunuh yang bernama Gold, yang membuat Lucien sangat senang melihatnya. I wish to say hello. Trying to. Thank you, sir. Berbeda halnya di tempat lain di mana terlihat penguasa neraka yang sangat murung. Penguasa neraka yang tidak mood tiba-tiba kedatangan tamu yang bernama Ezal. Ezal memberi informasi kepada penguasa neraka kalau para jenderal siap memerangi Dream. Setelah mendengar informasi dari Ezal, penguasa neraka sangat senang karena para jenderal akan membantunya. Dan dalam waktu dekat, para penguasa neraka akan menyerang Dream dan dunia mimpi. The generals demand action. To bring Morpheus to his knees. Thank you.